Masih gak nyangka aku, Mas. Kamu tega menceraikan aku. Sedangkan kita nikah baru 2 minggu. Emang kamu lelaki bejat. Kamu hanya memuaskan nafsu kamu terhadap aku. Aduh. Tapi gak apa-apa. Yang penting aku harus tetap semangat. Via? Eh, Nadia? Kamu lagi ngapain? Aku habis buang sampah nih. Kamu mau kemana? Gak ada sih, mau putar-putar sini aja. Oh. Emangnya kamu tinggal di mana? Aku tinggal di kontrakan itu. Sama siapa? Sendirian aja. Hah? Sendiri? Emang suami kamu mana? Aku udah pisah. Oh, jadi benar apa kata warga, kamu itu udah cerai sama suami kamu. Kasian ya lihat nasib kamu sekarang, masa masih muda udah janda. Ya mau gimana lagi Nadia, ini mungkin udah nasib aku. Kamu tuh kalau jadi teman seharusnya kamu support aku, bukan malah memojokkan aku kayak gini. Ah, aku gak sudi ah berteman sama janda. Makanya jadi cewek itu jangan bodoh, mau aja kepincut sama bos di kantornya. Kan kamu sendiri yang apes jadinya, kamu itu hanya dijadiin pelampiasan. Astagfirullahalazim, tegas sekali mulut kamu Nadia. Mending kamu pergi aja deh dari sini, daripada kamu di sini bikin sakit hati aku aja. Ini aku mau pergi, aku gak sudi ah lama-lama dekat-dekat sama janda. Bye janda. Aku dengar-dengar si Via ngontrak di dekat sini nih. Sekarang ini kesempatan aku buat deketin dia semakin besar. Karena dia sekarang sudah diceraiin sama suaminya. Kemarin dia lebih memilih menikah dengan bosnya yang kaya raya itu. Sekarang dia sendiri yang menyesalkan. Aku cari dululah ke dalam. Sepertinya itu Via. Ketemu juga akhirnya rumahnya. Via? Hah? Bang Bian? Dari tadi aku nyariin ke rumah kamu keliling-keliling desa ini, baru ketemu sekarang rumah kamu. Kok abang nyariin aku? Ya, aku dengar-dengar kamu sudah pisah sama suami kamu. Iya, benar. Ya, akhirnya aku punya kesempatan lagi buat deketin kamu. Jangan aneh-aneh deh, Bang Bian. Kok aneh-aneh gimana sih? Dari dulu kan kamu tahu kalau aku tuh cinta mati sama kamu. Makanya, waktu aku dengar kamu pisah sama suami kamu, aku bahagianya luar biasa. Hah? Kok abang bahagia sih? Bukannya abang malah mensupport aku, malah kok abang sih yang bahagia? Ya jelas aku bahagia lah, Via. Aku punya kesempatan lagi buat deketin kamu, jadiin kamu istri aku. Hah? Istri abang? Ya iyalah. Jangan menghayal gitulah bang. Aku kan gak cinta sama abang. Cinta itu kan gak bisa dipaksa bang. Lagian aku nganggap abang juga sebagai teman aku, gak lebih kok dari itu. Kamu jadi janda gak usah sok jual mahal deh. Lelaki perjaka yang mana yang mau sama kamu? Cuma aku perjaka yang mau sama kamu. Jadi kamu itu gak usah sok jual mahal deh. Kamu itu udah bekas orang. Astagfirullah bang, kamu itu jangan ngomong kayak gitu. Nanti aku jadi marah loh sama kamu. Ya, yang aku bilang kan semua benar. Salahnya di mana? Emang kamu udah bekas orang kok? Ya terus kamu gak perlu ngomong seperti itu bang. Itu semua kan nyata, kenyataan yang aku bilang. Ya udah deh, pergi kamu sana. Aku jadi bad mood. Ih. Masih sok jual mahal juga Via itu sama aku. Awas kamu Via, kamu akan ngemis-ngemis cinta sama aku. Nah di sini banyak nih botol-botol gelas ribuan.
di situ Mbak juga tuh. Mohon maaf. Permisi ya, Mbak. Iya, Bang. Izin mulung di sini. Iya, boleh, silakan. Di sana becek. Banyak lumpur. Padahal di situ banyak botol-botol bekas. Orang mana, Bang? Orang desa sebelah, Mbak. Desa. Nama Abang siapa? Rahmat. Kemarin 2 minggu yang lalu yang tinggal di sini bukan Mbak deh. Mbak baru ya tinggal di sini? Iya, Bang, baru pindah. Oh, namanya siapa? Nama aku Via. Oh, Via ya. Ya udah. Kalau gitu aku ingin lanjut mulung dulu, Mbak. Iya, Bang. Tapi aduh, gimana ya? Aduh. Kenapa, Bang? Aduh. Bang, kenapa? Aku kumat lagi, Mbak. Ya ampun, aduh. Emang Abang belum makan? Belum makan aku, Mbak. Aduh. Astagfirullahalazim. Aku belum masak nih. Aduh, dari tadi pagi belum makan, Mbak, karena enggak ada uang. Ya rencananya ampun, kalau udah penuh ini barang rongsoknya baru dijual buat beli nasi. Aduh, karung sebesar itu kapan penuhnya, aduh. Bang? Aduh, itulah, Mbak. Sekarang malah susah cari barang-barang rongsok. Enggak tahu kenapa, entah karena udah banyak saingan sekarang ya, Mbak. Aduh. Ya ampun. Tunggu, Bang, tunggu sebentar. Mbak, tolong aku, Mbak. Bisa? Aduh. Mbak, tolong aku. Aduh. Gini. Duduk aja dulu, Bang, di sini. Aduh. Bisa? Ya ampun. Mbak, tolong aku, Mbak. Tolong, Mbak. Pinjamkan aku uang dulu, Mbak, buat beli makan, Mbak. Iya, Bang. Tunggu sebentar ya. Iya. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh. Ini, Bang. Jangan diganti. Ini sedekah buat Abang. Diterima ya. Aduh, Mbak. Banyak sekali ini, Mbak. Enggak apa-apa, Bang. Alhamdulillah. Yaudah, Mbak, aku pinjam ya uangnya. Iya, Bang. Aduh. Abang bisa jalan? Bisa, Mbak. Nanti aku beli lontong sayur depan sana. Aduh. Aduh, sakit. Aduh. Hati-hati ya, Bang. Aduh, Mbak. Aduh. Sepertinya aku tidak kuat, Mbak. Ya ampun. Tolong ayo. Bantu aku, Mbak. Iya. Aduh. Alhamdulillah. Udah kenyang, Bang? Kenyang kali, Mbak. Alhamdulillah. Makasih banyak, Mbak. Sampai. Iya, Bang. Sama-sama. Nih, sampai licin. Aduh. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih ya, Mbak Via. Semoga Allah membalas semua kebaikan, Mbak, dan memurahkan rezeki, Mbak. Amin. Amin ya Allah. Oh iya, Mbak Via. Ini, Mbak, sisa uangnya tadi. Udah cukup kok aku belikan ini, lontong sayurnya. Sisanya ambil aja, Mbak. Gak apa-apa, Bang. Ini memang buat Abang. Diterima aja ya. Aduh, gimana ini ya? Baik sekali Mbak Via ini udah belikan lontong sayur dan juga uangnya. Dikasih sama aku. Banyak loh ini, Mbak. Emangnya Mbak itu nanti gak kena marah sama suaminya kalau tahu ngasih uang sebanyak ini sama aku? Aku udah cerai, Bang, sama suami aku. Astagfirullahaladzim. Mbak sudah janda? Iya, Bang. Jadi Mbak tinggal di sini sama siapa? Sendiri aja, Bang. Astaga, Mbak. Sedih sekali aku mendengar kisah kamu, Mbak. Emangnya sejak kapan Mbak itu janda? Udah 1 minggu ini, Bang. Astaga. Berarti Mbak masih dalam keadaan sedih ya sekarang? Iya, Bang. Tapi kok Mbak mau sih ngasih uang sebanyak ini sama aku, Mbak? Kan Mbak lagi dalam keadaan membutuhkan sekarang. Apalagi Mbak hidup sendiri. Emangnya Mbak kerja di mana? Aku SPG mebel, Bang. Oh, kerja di mebel? Iya. Aduh, pantesan ya.
Mbak itu bisa punya uang sebanyak ini ternyata SPG yang sangat cantik sekali. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Fia yang sangat cantik dan baik hati. Iya Bang, sama-sama. Aku boleh tanya enggak Bang? Boleh, ada apa? Kalau pendapatan Abang Mulung itu sehari berapa emangnya? Wah, kalau soal itu mungkin Mbak akan pingsan mendengarnya. Emang berapa Bang? Cerita aja. Penghasilan aku sehari itu kisaran 20 ribu sampai 40 ribu Mbak. Ya cukup-cukup buat beli makan, itu aja Mbak. Masya Allah, yang semangat ya Bang. Iya, terima kasih banyak Mbak Fia. Iya Bang. Ya udah Mbak Fia, kalau gitu aku pamit ya. Segan aku di sini lama-lama, nanti orang-orang di sini malah menceritakan Mbak yang enggak-enggak. Iya Bang, gak apa-apa kok, kan kita temenan. Iya, makasih banyak Mbak Fia sudah menganggap aku itu sebagai temannya. Iya Bang, kapan-kapan mainlah ke sini. Besok Fia masakin Abang yang enak-enak. Oh, enggak usah lah Mbak Fia. Kita makan bersama. Enggak usah lah Mbak Fia, segan aku Mbak Fia. Mbak itu kan seorang wanita yang lagi single, seorang janda, segan aku Mbak Fia. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, makasih banyak Mbak Fia. Iya Bang. Aku pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Hati-hati ya. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Fia? Alhamdulillah sehat. Abang, rapi sekali penampilannya. Abang sudah bekerja ya? Alhamdulillah. Duduk-duduk. Iya. Sekarang aku itu udah sukses. Gak terasa ya. Udah 3 tahun aku gak jalan-jalan ke sini. Ternyata Mbak Fia masih tinggal di sini ya. Iya Bang, masih tinggal di sini. Oh iya, Mbak Fia sekarang udah punya suami lagi? Belum Bang, masih sendiri kok. Wah, Masya Allah. Berarti aku gak sia-sia nih, jauh-jauh datang ke sini. Aku itu sekarang tinggal di Palembang. Wah, jauh sekali. Ya, kemarin aja lamanya di Jakarta. 2 tahun di Jakarta dan 1 tahun ini di Palembang. Dan rencananya, tahun ini aku ingin menetap di kota ini. Karena bos di tempat perusahaan aku bekerja itu sudah memberikan kepercayaan yang sangat tinggi kepadaku untuk membuka cabang di daerah ini. Nah, makanya aku itu langsung ke sini ingin mencari Mbak Fia. Dan alhamdulillah akhirnya kita ketemu juga di sini. Udah kelihatan tadi dari jauh Mbak Fia itu duduknya di sini. Iya, Bang. Ngomong-ngomong, Abang kerja di mana sekarang? Nah, ini nih yang harus aku ceritain sama Mbak Fia. Aku itu bekerja jadi SPG karena aku itu ingin meniru kerjaannya Mbak Fia. Aku itu jadi SPG Coffee SLB Man sama SLB Man. Wah. Itu produk minuman khusus pria dewasa untuk meningkatkan gairah dan performa saat skidi papap dengan istrinya. Wah, bagus juga tuh. Ya alhamdulillah sekarang aku sudah naik jabatan lah di perusahaan itu. Ya sudah punya rumah pribadi sendiri, sudah punya mobil alhamdulillah yang di belakang kita ini. Ya, alhamdulillah lah. Jenjang karir aku di situ alhamdulillah meningkat selalu tahun ke tahun. Alhamdulillah, murah rezeki ya, Bang. Amin. Oh iya Mbak Fia,
Iya, Bang. Tujuan aku ke sini itu selain ingin bersilaturahmi lagi dengan Mbak Fia, aku juga ingin mengungkapkan sebuah rasa kepada Mbak Fia. Rasa apa, Bang? Aku ingin kamu menjadi permaisuri di hidupku. Aku ingin melamarmu, Fia. Aku kan seorang janda, Bang. Apapun statusmu, aku cinta mati sama kamu. Apa Abang gak malu nantinya dibilang orang calon istri Abang itu udah janda? Abang kan udah sukses. Aku cinta mati sama kamu, Fia. Aku sukses sampai saat ini itu berkat bantuan kamu juga. Uang yang kamu sedekahkan dulu aku jadikan ongkos untuk pergi merantau ke Jakarta sana. Sesampainya di Jakarta, aku bekerja di perusahaan yang aku sebut tadi. Hingga akhirnya aku sukses. Suatu malam aku itu kepikiran tentang kamu. Jika aku sudah sampai pada titik tertentu, aku ingin melamar kamu. Sekaranglah titik itu sudah sampai, di mana aku sudah bisa bertanggung jawab untuk melindungi kamu, menafkahi kamu lahir batin. Aku mohon sama kamu, Fia. Terimalah aku untuk menjadi suamimu. Iya, Bang. Insya Allah, Fia siap menjadi istri Abang. Alhamdulillah, kamu yang benar. Iya. Terima kasih ya. Nah, sayang, kita sudah sampai nih di sungainya. Kita akan camping dan bermalam di sungai ini. Aku itu penasaran loh, ingin merasakan main di alam dengan kamu. Kalau di rumah mah udah biasa, sekarang kita akan menikmati suasana alam. Ya, tidak lupa dengan SLB Man dan kopi SLB-nya. Nanti malam aku ingin memasak kopi. Kita bikin kopi ini yang nikmat nanti ya, kita masak pakai kayu bakar. Nah, karena sekarang aku itu udah kebelet nih, ya aku minum ini aja. Nanti SLB Man ini dimasukkan ke dalam air dan langsung aku minum biar top chair. Oke, sayang. Yaudah sayang, kita mandi-mandi aja dulu yuk. Nanti malam baru kita let's go. Ayo sayang, kita mandi. Oke. Hati-hati sayang. Ayo sayang, kita mandi yuk. Ayo. Tapi di sini kayaknya agak sedikit serem ya. Iya sayang, aku juga merinding di sini. Gak apa-apa lah sayang, kan ada aku. Ayo sayang, kita mandi. Sayang. Sini sayang, aku gendong. Iya. Waduh. Hati-hati. Ternyata kamu berat sekali ya. Aku gak sanggup gendongnya. Aduh, hati-hati sayang. Sayang, airnya sangat segar sekali ya. Ayo, kita bikin dulu minuman SLB-nya. Ayo. Biar aku makin kuat. Wah, ini SLB Man. Sangat gacor ini sayang. Nih. Aduh. Enak loh sayang, kamu mau gak? Boleh. Tunggu dulu ya, dibukain dulu. Oke. Okay. Nah, kayak gini nih sayang minumannya. Coba sayang, minum. Pakai jari aja ya sayang, biar makin maknyus. Gimana?
manis. Coba kamu rasain. Rasa buah apa itu? Coba kamu pikirin. Manis sekali. Ini kan rasa buah markisa. Wah, sangat pintar sekali kamu ya. Nah, nanti malam baru kita masak ini. Kita cari kayu bakar dulu, baru kita ngopi. Oke. Nah, enak sekali ya. SLB Man-nya sangat segar sekali. Ini berapa harganya, sayang? Harganya satu box ini isi 10, 250.000. Tapi kalau beli satu-satu isinya kayak gini, 30.000, sayang. Mending beli satu box aja. Cuma 250.000, murah kan? Iya, sayang. Sama juga dengan kopi SLB-nya. Kalau harganya beli, terjangkau ya? Ya, kalau belinya satu-satu kayak gini, harganya 30.000. Kalau beli satu box isi 10, 250.000. Mending beli satu box aja, sayang. Ya iyalah. Waduh, ya udah, sayang. Ayo kita gas yuk di air. Ayo. Kita skidi pop-up-nya di air. Ayo. Wow. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya.